membahas tentang rokok ilegal. Sobat Becima, tahu nggak sih apa dampak dari peredaran rokok ilegal? Peredaran rokok ilegal merugikan perekonomian negara karena ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, peredaran rokok ilegal mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Saat penerimaan cukai kurang optimal, maka akan mempengaruhi penerimaan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana ini berperan penting dalam pembiayaan kesehatan, penegakan hukum, serta kesejahteraan petani industri hasil tembakau. Legal itu mudah,